Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Kapten Yu Yun Go diam-diam mengurus proses naturalisasi demi untuk bertahan bersama Sriwijaya FC meski bermain di Liga 2. Ya, berikut ini wawancara khusus bersama Yu Yun Go. Saya kontrak sampai Maret. Sampai Maret ya? Oh, masih lama ya? Masih lama. Memutuskan tetap atau gimana? Sudah ada komunikasi? Belum. Saya mungkin satu hari dua mau komunikasi sama manajemen. Cuma saya tunggu aja, mereka panggil, oke saya ketemu. Artinya you bersedia sampai Maret ya? Atau ya, sampai Maret ya kontrol. Oke. Okay. You dengar-dengar naturalisasi nih? Belum, nggak tahu itu. Bagus, nanti saya bicara, nanti saya jelaskan pasti bicara. Tapi keinginan kamu gimana? Ya saya mau karena saya suka Indonesia, istri juga mau tinggal di Indonesia. Pasti main di Singapura. Mudah-mudahan, tapi belum tahu sekarang ya. Makanya saya perlu bicara apa-apa sekarang. Saya tunggu manajemen panggil saya. Kalau seandainya 2020 masuk Liga 1 lagi, bersedia kembali lagi ke ECP? Ya, saya mau main Sriwijaya kembali lagi. Karena saya sudah 3 tahun di sini, supporter dan semua saya suka di Bandung. Enggak, masih ada sedih, karena nggak bisa itu. Karena saya juga seperti mimpi ini kita Sriwijaya.